derajat dan kemuliaan Islam melekat pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Donald Bebek mengatakan apa? Saya akan menjadi presiden begitu saya dilantik. Saya akan mengusir imigran-imigran Islam. Islam yang dia bawa. Kalau dalam studi politik dunia, kita menghubungkan Islam dengan human body. Body manusia, bahwa Islam ini diibaratkan wanita cantik dan menawan. Isu-isu politik yang sensual diperanartikan dalam tatanan kehidupan masyarakat. Ini yang kata Nabi, hanya dapat ditertibkan oleh perilaku yang melekat pada diri Rasulullah Muhammad SAW, yang dikenal dengan empat karakter: amanah, siddiq, tabligh, cerdas, fatonah. Maka tiap tahun kita merayakan yang namanya Maulid Nabi. Bukan kita berdoa atas kepanjangan usia Nabi, karena Islam melarang untuk mendoakan orang umur panjang, apalagi orang zalim. Man da'a li zalimin bil baqa'i faqad sab'a yusullahi fil ardi. Janganlah kamu mendoakan orang zalim berumur panjang. Barang siapa mendoakan orang zalim umur panjang, sama saja dia menurkai Allah di muka bumi. Makna esensial daripada maulud Nabi bukan Nabi masih hidup. Setelah Nabi sudah tiada, beliau telah kembali ke rahmatullah, menduduki tempat yang dijanjikan oleh Allah, jannatul na'im. Barulah umatnya mengadakan maulud Nabi. Ada sebagian 0.5% orang Islam, saudara-saudara kita, mengatakan maulud Nabi itu kan bid'ah, maulud Nabi itu kan gak punya referensi hadis, maulud Nabi itu kan tidak ada keterangan yang membekas dalam perkataan-perkataan yang dicontohkan oleh Nabi alias hadis. Saya orang dari kafir begitu bersyukur, ibu bapa saudaraku, ketika kita manusia normal menerima sesuatu dari sesama kita yang terucap dari mulut kita, jazakumullah khairan katsiran, terima kasih, thank you. Apalagi yang diberikan ini, yang diutus ini adalah piala, adalah hadiah yang paling besar. Diutusnya manusia mulia sepanjang masa. Bukan hanya orang Islam yang menyanjung kebesaran dan kemuliaan derajat yang melekat pada diri Nabi SAW. Penulis buku terkenal di Amerika, Michael Hart, 100 the great men in the world, Prophet Muhammad Goodman, number one. Dari catatan manusia terbaik di dunia, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menduduki ranking pertama sebagai manusia terbaik. Nomor dua, Albert Einstein, yang menggaris garis lurus dari timur ke barat, orang bisa menginjak kaki di bulan. Yang ketiga, Isa Al-Masih. 100 manusia terbaik, Nabi Muhammad menduduki ranking pertama. Ibu bapak boleh cari di toko buku, ada buku itu, catatan manusia terbaik di dunia. Rasulullah SAW menduduki ranking pertama sebagai orang terbaik. Ini Michael Hart bukan orang Islam. Dia menulis buku tentang kehebatan Nabi kita Muhammad SAW. Kita yang sudah beragama Islam kadangkala tidak menghormati. Pakai nama Muhammad, tukang nyolong handphone. Pakai nama Muhammad, kurir narkoba. Pakai nama Muhammad, tukang nyolong uang negara. Pakai nama Muhammad, suka mengadu domba sesama Muslim, penjilat, kotoran kafir. Saya dari Lampung, dari Jakarta, mengendarai mobil pribadi. Kemarin saya berdakwah di kabupaten apa itu, Kuala Bate. Suami istri dan anak, Pak Wabub, saya keliling Indonesia ini berdakwah dari Jakarta pakai mobil pribadi untuk menjangkau umat. Bukan NU, bukan Muhammadiyah, bukan Al-Wasliyah, kami bebas, kami Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena apa? Tidak ada tendensi, tidak ada interest
Lantas kemudian di Al-Quran dikatakan, apabila orang NU meninggal dunia, maka telah disiapkan oleh Allah dan Rasul, surganya agak ke kanan, ada lampu merah Indomaret banding kiri. Apabila orang Muhammadiyah meninggal, surganya agak ke kiri, ada nasi goreng, ada pecel lele, ambil kanan. Empat mazhab dalam Islam itu hanyalah penyambung lidah Nabi yang menggerakkan kekuatan intelijensi mereka untuk mendorong umat Nabi bersinergi untuk menegakkan dinul haq, dinul Islam. Beliau seorang pemimpin, beliau seorang khalifah di bumi, hamba Allah Ta'ala yang jujur, makanya beliau diberi gelar Al-Amin.